Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian, salah satu sunnah yang sering kita abaikan adalah berdoa ketika selesai dari melaksanakan wudu ketika hendak sholat. Terdapat beberapa kalimat yang dapat membukakan 8 pintu surga, hingga kita dapat masuk dari pintu mana saja yang kita kehendaki. Adalah sunnah yang sangat indah dan sangat mudah, yang tidak membutuhkan waktu lebih dari 10 detik, yaitu engkau bersyahadat dengan kalimat tauhid setelah mengucapkan setelah berwudu. Diriwayatkan dari Uqbah bin Amr bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian menyempurnakan wudunya kemudian ia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, melainkan akan dibukakan untuknya 8 pintu surga dan ia masuk dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Jika kita ingin ditambahkan kebaikan, maka setelah mengucapkan syahadat tauhid, maka tambahkan doa berikut ini yang diriwayatkan dari Umar ibn al-Khattab bahwa Rasulullah SAW bersabda, man tawadda'a fa ahsana wudu'a thumma qala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin, futihat lahu thamaniyatun abwabil jannah yadkhulu min ayyi syai'in. Siapa saja yang berwudu dan ia menyempurnakannya lalu ia berkata asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, allahumma ij'alni min at-tawwabin, dan seterusnya, maka kata Nabi akan dibukakan untuknya 8 pintu surga dan ia akan memasuki dari pintu mana yang dia kehendaki. Oleh karena itulah, sunnah yang ringan, yang sederhana ini mudah-mudahan kita bisa mendawamkan agar kita kemudian mudah sekali melakukan amal-amal kebaikan setelah kita rutin menjalankan doa ini selepas kita melaksanakan wudu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.